Pertahanan Nasional atau BPN Surabaya 2 mensosialisasikan inovasi baru yang diberi nama Trijuang. Inovasi ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai tanah mereka lebih detail. Seperti itulah aksi petugas Badan Pertanahan Surabaya 2 saat melakukan sosialisasi inovasi Trijuang ke sejumlah rumah di kawasan kelurahan Bulak Surabaya. Para petugas ini mendatangi tiap rumah dengan membawa peta berkelurahan dan langsung menjelaskan mengenai inovasi Trijuang kepada masyarakat. Namun sebelum inovasi Trijuang benar-benar bisa dinikmati masyarakat, petugas melakukan pendataan dulu pada tiap bidang tanah di 23 kelurahan yang menjadi wilayah kerja BPN Surabaya 2. Trijuang juga disebut sebagai tindak lanjut dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk lebih memvalidkan tanah per bidang, sehingga kedepannya tidak ada satupun bidang tanah yang tidak terpetakan. Budi Hartanto, Kasih Infrastruktur Pertanahan BPN Surabaya 2 mengatakan, nama Trijuang diambil karena melibatkan kantor pertanahan Pemkot Surabaya dan kelurahan-kelurahan dibantu RT RW setempat. Budi menjelaskan Trijuang berbeda dengan PTSL. Jika PTSL adalah program penertiban sertifikat dan Trijuang adalah program pemutakhiran data yang lebih akurat. Meski demikian, keduanya nanti akan saling berintegrasi dalam hal informasi pertanahan. Keunggulan dari Trijuang ini nanti adalah data yang akan kita peroleh, data yang kita dapatkan nanti akan lebih akurat, lebih detail bidang per bidang. Jadi misalkan ilustrasinya kita melempar kerikil ke suatu bidang, di situ nanti akan keluar muncul semua data, siapa pemiliknya, nomor sertifikatnya berapa, di atas tanahnya itu ada berapa, luasnya berapa, nilai harga tanahnya berapa. Nah, ke depan nanti begitu. Jadi nanti dari hasil ini nanti bisa banyak sekali manfaat yang didapatkan. Di sisi pertanahan juga, selain tertib administrasi pertanahan, di pemerintah kota juga bisa dipakai untuk kegiatan perencanaan wilayah, untuk pengadaan tanah, untuk mengetahui nilai tanahnya berapa. Ini banyak sekali manfaatnya. Kalau bagi warga sendiri apa, Pak? Dia mendapatkan apa dengan program ini? Dari warga mendapatkan kepastian bahwa bidang tanahnya terdata. Ini gratis atau bayar? Ini gratis. Jadi ini yang ini adalah proyek pemerintah. Jadi ini adalah semua terkait dengan penganggaran itu nanti di-cover oleh APBD atau APBN. Inovasi Trijuang ini nantinya bisa diakses masyarakat yang ingin mengetahui informasi tanahnya lebih detail. Farid Arman, Surabaya TV.